guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Aulia Dwi. Buat kalian yang baru tahu aku, kenalin dulu, aku Aulia Dwi. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe channel aku di bawah, karena subscribe itu gratis dan penting. Super channel YouTube aku biar kedepannya makin maju. So, daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sesuai dengan judul yang kalian baca di atas, aku bakal review krim wajah dari Scarlett Whitening. Kalian tahu kan, selain Scarlett Whitening mengeluarkan serum, Scarlett Whitening juga mengeluarkan krim untuk wajah. By the way, aku udah pakai krim wajah dari Scarlett yang Acne Series itu selama 7 hari. Aku juga lagi ada jerawat. Ini ada 2 dan di sini. Krim dari Scarlett Whitening terdiri dari 2 series. Yang pertama yaitu yang Brightly Ever After Series yang warna pink. Ini tuh untuk semua jenis kulit kecuali yang berjerawat. Masing-masing terdiri dari day cream dan juga night cream. Kedua, yang Acne Series. Ini tuh yang warna ungu khusus untuk kulit yang berjerawat. Dan masing-masing isinya juga terdapat 20 gram day cream dan juga night creamnya. Aku pakai serangkaian yang Acne Series, baik serumnya sama day cream dan night cream dari yang Acne Series. For your information, bahwa seluruh rangkaian skincare dari Scarlett Whitening sudah berbadan foam, baik facial washnya, serumnya, dan juga krim wajahnya. Sini aku pakai yang Acne Series, ini sepaket sama yang Acne serumnya dan juga krim wajahnya. Yang Brightly Ever After Series juga serumnya sepaket dengan krim untuk wajahnya. Sebelumnya aku bakal cuci muka dulu pakai facial wash dari Scarlett yang brightening ini. Dia itu mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E yang fungsinya itu bisa menenangkan kulit, mencerahkan kulit, menyegarkan kulit, dan melindungi kulit dari radikal bebas. Wanginya tuh kayak ada manis-manisnya gitu, wangi banget. Aku bakal pakai sudah kayak gel gini. Ini banget, dan ini kayak ada butiran-butiran scrubnya gitu, tapi yang halus. Ini aku bakal langsung aja pakai ke wajah aku ya guys. Oke guys, ini aku udah cuci muka. Muka aku tuh lembab banget jadinya dan seger yang pasti. Serta aku tuh suka banget sama aromanya. Wanginya tuh enak banget guys, si facial wash Scarlett ini. Oke, aku bakalan pakai dulu serumnya. Selanjutnya aku bakal bacain kandungan yang terdapat dari varian krim Scarlett yang Acne Series maupun yang Brightly Ever After Series. Yang pertama ini aku bakal baca langsung aja dari kardusnya biar nggak salah. Ini tuh yang Acne Series, aku akan mulai dari yang day creamnya. Terdapat kandungan yaitu Double Action Salicylic Acid, Natural Squalane, Hexypeptide 8, Natural Vitamin C, Triceramide, Aqua Peptide Glow. Untuk yang night creamnya yaitu ada CM Acne 2, Natural Squalane, Hexapeptide 8, Triceramide, Pearl Whey, Natural Vitamin C. Untuk yang Brightly Ever After Series, yang pertama yaitu yang day creamnya terdapat Glutathione, Rainbow HG, Hexapeptide 8, Rosehip Oil, Pearl Whey, Triceramide, Aqua Peptide Glow. Untuk yang night creamnya yaitu Glutathione, Niacinamide, Natural Vitamin C, Hexapeptide 8, Pearl Whey, Green Caviar, Aqua Peptide Glow. Manfaat dari krim Scarlett yang Brightly Ever After Series yaitu meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan wajah, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah, mengencangkan kulit, serta memudarkan noda bekas jerawat. Untuk manfaat dari krim Scarlett yang Acne Series yaitu melembabkan dan menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah, membantu menyembuhkan jerawat, membantu meredakan peradangan pada jerawat. Untuk teksturnya sendiri, aku bakal perlihatkan ke kalian karena ini aku malam hari juga, aku bakal pakai yang Acne Series yang night creamnya. Aku lihatkan teksturnya. Bakal perlihatkan di tangan saja biar lebih jelas.
teksturnya itu dia lebih lembab, dan juga setelah diaplikasikan tuh langsung meresap gitu. Ya. Lebih lembab. Kalau yang day creamnya nanti aku bakal kasih lihat juga, itu dia tuh lebih cair. Yang aku suka itu dari krim Scarlett tuh, dia tuh gak meresap dan juga tidak lengket sama sekali. Jadi mantap aja guys tuh. Nah, sambil pijat-pijat, kalian bisa lihat ini lembab banget muka aku. Dan aku bakal perlihatkan juga tekstur dari yang day creamnya. Kalau yang night creamnya tadi itu dia lebih lebih creamy banget teksturnya dan juga lebih transparan. Kalau ini tuh lebih cair gitu loh guys tuh. Kelihatan kan? Untuk pemakaian krim dari Scarlett, kalian bisa pakai dalam kondisi wajah yang bersih dan kering atau setelah kalian menggunakan serum. Seluruh series krim dari Scarlett dijual dengan harga Rp75.000. Kalian bisa order di WhatsApp, LINE, Instagram, dan juga Shopee Mall-nya Scarlett Whitening. Aku bakal taruh link-nya di description box aku ya. Kalian bisa langsung aja cek dan klik link-nya. Dan jangan lupa order guys. Oke guys, jadi intinya aku tuh suka banget sama krimnya dari Scarlett ini karena aku juga pakai seluruh rangkaiannya, kayak swatch-nya, terus serumnya, dan juga krim wajahnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa klik tombol like, subscribe di bawah. Subscribe buruan, karena subscribe itu gratis dan penting. Support channel YouTube aku biar kehidupannya makin maju. Dan jangan lupa di komen serta di share ke seluruh teman-teman dan sosial media yang kalian punya. See you on my next video guys, bye-bye.